Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian orang pernah mengalami atau merasakan telinga berdenging atau berdengung. Lantas apa arti telinga berdenging itu? Tak sedikit orang yang sering mengaitkan dengan tanda-tanda akan terjadinya sesuatu. Namun bagaimana arti telinga berdenging menurut pandangan Islam? Berikut arti telinga berdenging atau berdengung menurut Islam. Menurut pandangan Islam, jika telinga Anda berdenging, sebaiknya segera membaca doa. Banyak arti telinga berdenging atau berdengung di masyarakat. Ternyata menurut Islam, telinga berdenging mempunyai arti tersendiri. Seperti dijelaskan dalam kitab Azizi ala Jami'us Saghir. Berdasarkan kitab tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang yang mengalami telinga berdenging atau berdengung. Maka arti dari telinga berdenging adalah untuk mengingat Rasulullah dengan mengumandangkan solawat. Jika telinga kalian berdenging atau berdengung, maka hendaklah ia mengingat aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca solawat kepadaku serta mengucapkan Zakarallahu mazakarani bi khair. Allah Ta'ala akan mengingat yang mengingatku dengan kebaikan. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdenging hanya ketika datang berita baik ke ruh bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan orang pemilik telinga berdenging tersebut dengan kebaikan di Al-Ma'la A'la, yaitu majlis tertinggi di alam ruh. Bagi yang mengalami telinga berdenging, hendaklah menghadapinya dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Salah satu keutamaan berzikir dengan mengingat nama Allah, agar hati kita menjadi tenang. Dan ingat, jika telinga Anda berdenging atau berdengung, jangan diabaikan karena itu adalah tanda peringatan dari Tuhan, agar kita senantiasa memperbanyak berzikir, berselawat, serta berdoa memohon perlindungan terhadap Yang Maha Kuasa agar hati kita menjadi tenteram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir pada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd. Lantas apa yang harus kita lakukan jika telinga kita berdenging? Ketika telinga berdenging, segeralah baca doa berikut ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dzakarallahu man dzakarani bi khair.